Inilah dia, juara Fit for Action 2022! Perasaan menjadi juara FFA, perasaan yang impian jadi kenyataan. Itu yang saya rasa. Sejujurnya, perasaan tu banyak. First of all, mestilah happy mendapat title sebagai seorang juara. Selain daripada happy, dia ada takut. Orang akan ada satu expectation yang tinggi. Tapi saya akan memperbaiki diri saya daripada masa ke semasa. Lah, kau salah tempat ni. Saya tak suka orang pasal-pasal. Kau tak payah sibuk. Ni hal aku dengan dia. Siapa Radin sepanjang FFA? Radin sentiasa kuatkan dari segi macam mana Radin nak sampaikan setiap tugasan yang diberi. Jadi dari segi fizikal, Radin jaga makanlah untuk dapat deliver satu watak tu dengan baik. Sebab Radin tak nak penat bila Radin nak lakonkan satu watak tu. Selangkah kau keluar daripada rumah ni. Diam! Aku tahu korang tiga bukan polis. Persiapan daripada segi fizikal, ada pergi gym, jogging, benda yang Muaz rasa benda tu biasa untuk Muaz, untuk persiapan fizikal. Tapi persiapan mental is persiapan untuk belajar dengan director-director yang power. Obstacle training pun kena banyak buat. Kenapa tak cakap awal? Impian Radin dalam industri, Radin nak jadi seorang pelakon yang berkualiti. Radin jadi pelakon yang bukan orang kata sebab Insta famous ke. Bukan. Radin nak jadi seorang pelakon yang orang kata, oh, dia memang boleh berlakon. Dia boleh bawa semua jenis watak. Versatile. Itulah impian Radin. Antara salah satu impian Muaz adalah untuk sustain, untuk terus maju dalam industri yang Muaz pilih. Selain daripada itu, harapan Muaz adalah Muaz sentiasa dapat perbaiki diri Muaz daripada segi lakonan, mahupun disiplin, mahupun attitude. Kenapa ni? Apa yang cakap? Pada Radin, sepanjang show ni, apa yang paling susah ialah macam mana nak capai expectation director. Jadi bila kita sampaikan dengan cara kita, dengan apa yang kita dah belajar, mungkin tak sama dengan apa yang director nak. Itu yang pada Radin mencabarlah. Muaz tak pernah pergi ke set lakonan. Muaz tak pernah di-direct. Muaz tak pernah berlakon. Muaz tak pernah berdialog depan kamera. So benda tu mencabar dan daripada fizikal dan mental. Tapi alhamdulillah dapat overcome daripada minggu ke minggu dan bersyukur dengan apa yang Muaz dah buat.